Salah satu program unggulan kita adalah kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Dan anaknya masih di kandungan ibu, kita mau kasih makan. Termasuk semua anak di pesantren. Ini SDM. Kita akan bangun manusia Indonesia dari dalam kandungan ibunya. Kita kasih makan anak-anak Indonesia. Ini tugas, ini bakti mulia. Kalau saya presiden, saya bangga memberi makan. Tidak boleh ada stunting lagi di Republik Indonesia. Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu lagi. Saya sebagai seorang mantan prajurit yang pernah berkali-kali siap mati untuk Republik ini, saya bangga kalau saya bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. Kalau kita lihat anak-anak kita cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Nanti ada yang tanya, apa bisa? Kita sudah hitung, bisa. Karena kita kaya, yang penting nanti bantu saya, insya Allah saya dapat mandat, bantu saya milih pejabat-pejabat, jangan ada yang maling. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia.